makan samping. Emang posisi terakhir di sana dia? Enggak, dia memang tertampak. Itu tertampak ya? Kan? Itu tertampak ke sana. Iya, posisi terakhir dia. Itulah nih. Karena kosong itu makanya. Itu kan berapa di mana? Ah, udah aja. Bo, bo, bo. Lagi. Ya lu bosku, kini di kitaran tanjakan Bukit Kodok ini ya. Ini dari arah Bagan Batu menuju ke Bukit Kodok. Ini ada truk yang kecelakaan, truk kanter bermuatan ya masuk ke bekoan. Oh ya, di mana sana ada juga kecelakaan, Bang Tampu? Ada. Ada kondisional, motor diesel. Buah. Motor sayur 100-an. Iya ya. Ini kapan ini, Bang? Dari jam 6. Dari jam 6. Tunggal ini, Bang ya? Tunggal. Karena nggak ada lawannya. Muatan apa ini, Bang? Minuman. Minuman ya? Wah, di derek lain nih, Bang. Hah? Tarik seling. Mau ditarik seling? Oh, kalau derek ada nomor derek. Enggak ada duit. Oh ya. Ada korban enggak ini, Bang? Selamat semua ya. Oke, Bang Tampu, terima kasih. Oh, ini mau bongkar kemana, Bang? Bongkar ke Ujung Tanjung. Oh, dari Medan ya. Lagi. Oh, dari Brastagi ya. Ada dilihat? Ada. Ya, kita lihat ini. Wah, muatannya sudah dipindahkan di pok. Ya, kini ada lagi bosku kecelakaan. Udah ada dua tempat ini kecelakaan. Ini kita dari arah Bagan Batu mau ke Bukit Kodok, ini ada dua kecelakaan. Ini kalau yang ini tepatnya di tanjakan Sosis. Ini truk bermuatan sayur. Nampak sayurnya berserakan. Jam 6 pagi. Oh, kapan ini, Bang, kejadian? Jam 6 pagi tadi. Jam 6 pagi? Ini dari Brastagi, ini dari Bagan Batu. Oh, ini muat apa ini, Bang? Ini menyalip ini. Oh, ini mau menyalip? Iya. Di tanjakan? Di tanjakan, ini lah tanjakan Sosis. Oh, iya. Oh, itu dari? Dari Brastagi. Wah, laga kambing ya, Bang? Laga kambing. Tapi nggak ada korban jiwa. Iya? Iya. Cuma luka-luka aja ya, Bang? Luka-luka. Paling patah-patah dikit lah. Oke bang, makasih bang, infonya. Nah, ini truk dari arah Bagan Batu. Oh, tabrak samping. Volt diesel kosongan 136 PS HDL. Wah, sayurnya. Wah, ini sebagian dimuati, dilangsir.
S3. Ini agak parah ini truknya. Mantap. Halo, Bang. Hancur ya, toh? Hancur, Bang. Parah ini, gawat. Itu kolonya kan masih bisa dikopi itu, Pak. Kol itu, Pak. Kol itu masih bagus itu dikopi dia. Ini masih baru semua, ini masih paten ini. Kalau untuk di tapi janganlah pula yang bagus. Ya, sebagian sayur ini masih diambil. Jam berapa tau kejadian tak? Pagi ya? Kejadiannya setengah tujuan gitu lah, Bang. Iya ya. Setengah tujuh, jam tujuh ya. Terang. Gerimis-gerimis lah. Iya. Pas-pas gerimis. Gak ada korban ya tau? Katanya kalau supir yang ini, Bang, ininya bolong. Aduh. Ngeri kali. Di rumah sakit lah ya. Polisi masih di rumah sakit. Iya. Oh. Dari keterangan. Iya ya. Apa ini? Wah, ini apanya ini ya? Berserakan ini. Cuil puing-puingan dari truk kantor sayur. Kacanya lepas, udah pecah kacanya. Kaca pecah kacanya, Pak ya. Luar biasa ini, truknya separuh hancur. Lampu rem masih hidup ini. Ya, sering juga ini terjadi kecelakaan di tanjakan sosis. Ya, ini namanya tanjakan sosis. Kalau dari Bagan Batu sebelum tanjakan Bukit Kodok. Ya. Ya, kini sudah 2 titik kecelakaan ya, Bosku, dari daerah perbatasan. Ya, tadi yang pertama kecelakaan tunggal, dan ini kecelakaan ya bertabrakan. Tabrakan sampingnya yang parah kedua truk. Ini Bosku ya ini tanjakan sosis yang sering juga ini terjadi laka di sini, baik di bawah ataupun tepatnya di atas tanjakan ini. Ya, ini kita berada di atas tanjakan ya. Nah, itu arah menurun juga ke sana. Nah, yang ke sana ini mengarah ke tanjakan Bukit Kodok. Iya, Pak. Tabrakan. Iya, tabrakan. Ya, ada juga ini trailer Super Grid bermuatan kontainer Evergrande.
truknya nomor platnya sudah mencelat. Ini yang truk sayur. Ya, dipilih. Murah. Dipilih. Ya, sebagian sudah dilangsir, ini dimuat di mobil pickup. Dan ini truk kanter yang kosongan 136 PS HDL BM 9630 FC. Itu dia. Oh. Duh, licin. Udah ada lagi pun nanti tuh. Ini mobil kayak mana kita buat? Kita ada menurut ayu bang, ada bang. Ini kan mobil yang belum pas. Nah, ini kita pinggirkan dulu ya, kalau mau dicari dicari. Si mundur kan. Itu emang posisi terakhir di sana dia. Enggak, dia memang tercampak. Itu tercampak ya. Itu tercampak ke sana. Iya, posisi terakhir dia. Itu lari. Karena kotak itu makanya. Itu Pak, berapa di mana? Sudah tahu. Kita harinya ya, Pak. Akhir ini. Dia sudah lepas dari mobil. Oh, di Selasa ya, tanggal. Yang itu tercampak di sini. Sendiri. Tanggal 8 ini ya. Hari Selasa. Nah, ketepatan di Bukit Sosis ya, Jun. Bukit Sosis lewat Bukit Kodok. Oh, yang ketolong ada mayat empat ini. Nah, di sinilah yang mayat empat aku sendiri ya. Nah, jadi pada saat ini saya membersihkan ini supaya mobil ini bisa saya tarik. Ya, nanti. Hati-hatiat kau ya, yang kepak-kepit, semua sakit. Mana tahu kau sembuh bisa kepir lagi.
aja kalau belum datang enggak ada ibu. Nah ini lagi kesukaan bu. Nah, ini keluarganya kalau mau nengok datang ke sini. Nah datang ke sini melihat. Nah ini besinya ke sana dulu dijual kilo 5.000. Biasa ibu. Nah sayurnya kan kedua terikat. Kira siapa ini Pak? Sudah tengandus. Sudah, bersihkan lagi. Alah, salam. Yang orang Bukit Kodok usulnya ya. Cepetan, saya Satuan Lalu Lintas mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan yang ada di Bukit Kodok ya. Salam Profesi. Salam Profesi. Salam Profesi. Aman tertib berlalu lintas. Selalu siap 24 jam dengan Bapak apa ini? Bapak Dr. Handu Suyatno Esa tinggal di Cikampaya Bes 2 Gapura. Oh, Dr. Handu siap. Ah, karena saya, tadi saya datang ditanya sama komandan. Siap komandan. Saya datang menghadap kecelakaan lalu lintas. Di mana? Di Bukit Kodok ya ini ya. Oh. Di Bukit Kodok tapi lewat. Iya. Bukit kedua namanya Bukit Sosis. Bukit Sosis. Tanjakan Kodok ya, Pak. Tanjakan Sosis. Tanjakan Sosis ya. Di atas Bukit Kodok. Iya, di atasnya Bukit Kodok. Okay. Ah, jadi kalau nama saya aslinya Dr. Handus Yon Esa. Yon Esa. Esa ya, iya. Oh, iya. Artinya di sini rumah saudara. Saya Selin Halimah. Saya asli lahir tinggal di Pluraja ya, Pluraja. Ah, ini anak Pluraja satu-satunya, selalu siap. 24 jam mau hujan maupun panas selalu siap tangguh tengok. Saya sambil buang kamu foto-foto lah. Siap. Ah, ini anak Pluraja ya. Oh, iya. Putra Asahan. Nomor yang bisa dihubungi. Ah, yang dihubungi Pluraja 16 Kalasakti. Termasuk saudara saya Taim Bagan Batu ya. Ya, Pak Yitno masih membersihkan ini ya. Sampah-sampah yang ada di jalan. Akan ditarik kembali. Ya, masih dikaitkan. Ini akan digeser. Jurnya putus itu. Itu setirnya tentar itu. Iya, putus setirnya. Ah, enggak bisa. Udah blong. Itu aja itu. Pak, kalau ini tarik belakangnya nanti keluar. Tapi pakai seling. Ya, ya. Tarik belakang dulu. Ya, 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 kiselingi. Lagi, terus. Sini. Wow. 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 Oh, memang di up. Oh,
Pak. Ya. Udah aman, jalan lebar. Aman, jalan lebar. Ini dam. Oh, optan dulu atas. Ya, langsung paham. Terus. Wop. Gimana? Itu. Mana ya? Oh, enggak ada rembangan lagi dah. Ganjel satu megang. Atrek lagi om itu, Atrek. Atrek bentar. Sikit. Gantengnya lu malah. Oke bang, makasih bang. Oh ya, ini langsung apa bang? Sama dam itu? Ah itu, mau atrik dia itu. Enggak, ini kita sorong aja lah. Hah? Sorong. Ya, masuk kantor. Iya. Oke, gas. Bob. Lagi. Yup. Oke. Pelan. Ya. Ganjel. Tenang. Terus. Lagi. Ganjel. Terus. Terus. Mantap.
Ya, truknya akan dibawa ke kantor polisi. Ya, kini dam truk kantornya sudah kembali. Ya, memutar balik akan mengevakuasi lagi truk kantor. Up, tahan dulu. Tahan dulu. Terus. Up, up. Seling, bahaya. Pas nembak, oi. Wah, enggak kuat, Bang. Gising. Cari yang muatan aja, apa? Gimana? Ada ini, itu. Penonton. Lepas dulu. Oh, ini gendong aja gitu. Iya. Maju. Ya, pelan wak. Ya, maju. Jo. Ayo. Oh, bang. Kosong, Bang, enggak sanggup. Geser aja itu kosong itu, Bang. Ya. Ini. Hah? Ostangan deh. Yo. Oke. Yuk. Oke.
Trailer PAU si Basuria. Ya, ini dump truk yang akan membantu. Ya, sudah banyak truk ya yang membantu pergeseran dan evakuasi truk hunter ini yang kecelakaan. Dan ini akan diberdirikan. Ya mau diratakan ini baknya yang nanti kalau jalan bisa makan samping. Lagi. Ya, terima kasih dump truck Hino TI yang telah membantu memberdirikan truk hunter. Dam. Eh, dua kita bertiga. Woi. Coba. Coba.
kandas. Terus. Mundur. Asbet. Aduh lu, Bet. Mundur. Coba. Tarik lah molor ya, teman. Sebelah kiri itu kurang apa? Tariknya molor bawah. Enggak tarik sini aja enggak bisa. Molor bawah dia. Ada, Pak. Atrik ya, Bang. Pelan-pelan. Besi tadi, di mana? Nah, kayak besi. Terus. Sekali lagi. Iya. Tenaga terakhir. Gas. Ini ditokokan pakai ini sekali. Mana besi tadi? Yang besi tadi. Belum tuh. Oke. Geser, jauh. Ini. Udah nanti Turun. Dua kali terus. Oke. Terus. Kandas. Angkat terus. Terus. Oke. Terus. Lagi. Ya, lagi. Oke, paten. Mantap. Oke. Dah. Oh, tunggu dulu. Ada yang berasap, itu ada yang berasap. Apa? Ada. Cabutkan dulu baterai. Berasap itu sana tadi, berasap. Apa? Lampu. Enggak, baterai buka kalian dulu baterai, udah bisa dibuka. Bang. Buka dulu baterai, Bang. Bahaya tadi kayak berasap sana. Ini kan yang masih hidup di lampunya semua. Baterainya dibuka, baterai yang sana di samping. Baterai sana, buka satu. Kayak kunci lah. Nanti bahaya kalian pas di dalam meledak pula, siap. Ini telah selesai. Evakuasi telah selesai dan kini yang terakhir truknya dibawa ke kantor polisi. Ya, kedua-duanya sudah siap. Sudah selesai dan kini tidak ada lagi truk yang menghalangi jalan.